kabar? Bareng saya Gina Janograha. Kali ini spesial, Tribun Health sedang berada di Gor Cavaleri. Ya, skip kisaran daerah-daerah Turangga Bandung lah ya. Bisa dilihat, kita sedang berada di Gor Tenis. Kita mau belajar, mau tahu nih tentang olahraga tenis. Di samping saya sudah ada pelatih dan juga mantan atlet dari PON dan juga PORDA. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ade, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Ah ini dia Pak Ade apa? Ade Guswin. Ade Guswin. Wah, tepuk tangan Pak Ade. Tepuk tangan. Pak Ade, makasih banyak nih. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya. Ini lagi ngajar ya Pak ya? Lagi ngajar, lagi ngelatih Tribuners ya. Lagi ngelatih, kita culik sebentar buat ngobrol-ngobrol tentang olahraga tenis ya Pak ya gitu. Pak, ini olahraga tenis nih. Persiapan untuk olahraga tenis apa aja nih Pak? Persiapan yang pasti secara fisik kita harus sehat dulu ya. Sehat dulu, oke. Sehat dulu. Kedua, ya paling perlengkapan. Perlengkapan. Kayak raket. Raket. Nah, yang paling penting tuh raket. Kedua, sepatu tenis. Sepatu tenis. Habis itu ya baju olahraga. Baju olahraga ya. Yang penting, ya tadi ya, soalnya raket ya. Kalau ada raket nggak bisa mukul bola. Iya, bisa mukul bola. Sepatu juga harus sepatu ya. Sepatu juga khusus, kalau bisa khusus untuk tenis. Untuk tenis ya. Untuk mencegah cedera. Tapi untuk bola pemula mungkin kayak saya masih bisa lah ya pakai sepatu-sepatu yang... Boleh. Olahraga yang, ya maksudnya nggak khusus buat tenis masih bisa Pak ya. Nggak khusus tenis nggak apa-apa sih. Oke. Tapi disarankan... Disarankan sepatu tenis ya Pak ya. Sepatu tenis. Pak, Bapak ini ngelatih ya Pak ya. Biasanya kalau ngelatih berapa kali dalam seminggu nih Pak, Pak Ade? Kalau saya biasa ngelatih seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali? Di belajar tenis. Oke. 4 kali ya. Yeah. Ini salah satu yang rutin juga ya Pak ya? Iya, rutin. Oke. Pak, ini kan sekarang tenis itu lagi rame nih Pak ya. Bisa dibilang lagi viral loh di Indonesia ya terutama. Di Indonesia, di Jawa Barat tuh lagi rame banget. Emang awalnya tenis itu masuk Indonesia tahun berapa sih Pak? Kira-kira Pak? Waduh, saya... Tapi Pak, tahun 90 udah main ya? Tahun 90-an saya udah main. Sudah main apa 90-an? Berarti sudah lama juga ya tenis. Sudah lama ya. Tapi kenapa sih bisa viral untuk saat ini tenis lah? Kira-kira apakah mungkin banyak sekali influencer yang main tenis gitu Pak? Atau mungkin nah, banyak? Mungkin itu salah satunya. Kemarin kan ada apa namanya acara yang di Jakarta. Ahmad oh iya iya iya. Ya, tiba-tiba tenis mungkin ya? Tiba-tiba tenis. Itu. Makanya setelah itu minat orang untuk main tenis itu jadi sangat antusias ya, gitu ya, penasaran juga gitu ya Pak ya. Sebelumnya sebenarnya sih olahraga yang ini diminati juga, cuman setelah ada acara itu makin booming. Makin booming ya? Oh iya benar sih Pak ya. Nah, saya sebagai pemula nih Pak ya, maksudnya bisa nggak sih saya main tenis dalam waktu singkat, akhirnya saya bisa untuk, atau nggak ada waktu khusus nggak sih untuk kayak pemula saya, berapa kali saya harus bisa, harus ikutan tenis ini, latihannya berapa kali dalam seminggu gitu Pak? Yeah. Oke, kalau untuk latihan tenis itu memang tidak mudah gitu. Yeah. Butuh proses. Karena banyak macamnya yang harus dilakukan. Kayak kita harus bisa forehand, backhand, volley, service, smash gitu. Memang olahraga tenis butuh proses, bisa cepat. Berarti kalau saya konsisten biasanya idealnya berapa lama, berapa kali itu ikutan? Nah, kalau untuk pemula saya sarankan sih seminggu sekali, tapi nggak berhenti. Maksudnya konsisten seminggu sekali, setiap minggu sekali gitu. Kalau lebih bagus. Lebih bagus lagi ya, misalnya boleh seminggu dua kali boleh. Minimal seminggu sekali itu terus. Iya, melatih ya, maksudnya jangan berhenti gitu. Jangan emang berapa durasinya berapa lama tuh Pak? Biasanya kalau main tenis itu? Cukup 2 jam. 2 jam cukup ya? Jadi dalam sekali latihan itu kita cukup 2 jam itu kita udah bisa latihan forehand, backhand, basicnya. Basic gitu. Nanti saya ajarin ya Pak ya, cara pegang raket gimana yang baik ya Pak ya? Oke, sama stretching sedikit biar nggak cedera gitu ya Pak ya gitu. Bapak selama pengalaman melatih nih Pak ya, emang paling banyak ini untuk tenis sendiri, segmennya tuh kalau mau tua muda gimana tuh untuk usianya semua kalangan maksudnya usia bisa dari anak kecil pelajar dewasa sampai usia lanjut juga main tenis ada juga yang masih ya. Sampai usia 70 juga kan ada wadahnya juga pertandingan ada. Jadi khusus untuk anak-anak, khusus untuk dewasa maksudnya tuh untuk event-eventnya fun atau yang profesional? Yang fun? Ada yang untuk fun, ada yang untuk
pertandingan ya. Biasa ada yang untuk profesional juga ada. Juga ada ya. Oke. Oh iya, jadi bisa untuk jadi wadah juga untuk ya. Menyalurkan nah. Olahraga tenis ini ya Pak ya. Ada event fun games juga, ada event profesional juga gitu ya. Pak ya gitu. Cara bernapas yang baik nih kalau main tenis gimana nih Pak? Apa pada saat kita mukul tarik nafas apa atau ada nggak cara? Sebenarnya sih olahraga tenis itu menurut saya itu olahraga yang low impact. Jadi low sebenarnya impact kita ya? Lakukan secara pelan-pelan juga sebenarnya tidak apa-apa gitu. Ya. Jadi bukan olahraga yang high impact kayak bulu tangkis kan harus harus cepat gitu. Oh iya iya iya. Kalau tenis itu sebenarnya olahraga yang low impact. Low impact ya. Jadi kita lakukan secara pelan juga nggak apa-apa. Nanti setelah kita terbiasa, nah itu malah bisa lebih cepat. Oh iya, gitu. Semakin ritmenya semakin dapat, dia semakin enak ya Pak ya gitu. Oh iya, kalau badminton biasanya kan, wah tektokannya cepat ya, gitu. Cepat, gitu. Kalau tenis kita bisa lambat. Bisa lambat juga bisa ya. Bisa lambat. Okay. Pak, kalau untuk nutrisi makanan nih, Bapak sebagai pelatih nih ya, mungkin bisa saling sharing aja nih untuk para pemain-pemain baru, pelatih atau misalnya pemain baru. Biasanya nutrisi yang pas untuk kita bermain tenis itu ada nggak durasi sebelum kita main tenis, berapa jam sebelumnya kita makan, atau nutrisi apa yang bisa masuk gitu Pak? Yang pasti mah kalau kita sebelum bermain tenis itu banyakin karbohidrat karena itu untuk tenaga. Oke, karbo. 2 jam sebelum berlatih atau bermain tenis itu banyakin karbohidrat untuk tenaga. Setelah bermain tenis karena badan mungkin pegel-pegel, nah itu banyakin protein. Jadi ngembaliin otot-otot yang gak mungkin, enak gitu. Nah, manfaat secara inilah, secara umum nih untuk tenis biar mungkin tribunus juga kayaknya cocok nih main tenis, manfaatnya apa aja nih Pak? Ya. Kalau menurut saya sih manfaat tenis yang paling penting itu kan kitanya bergerak. Ya. Bergerak berarti kan kita berkeringat. Ya. Berkeringat berarti kan kita merasa gembira gitu. Ya. Satu, kedua bertemu teman-teman, bersosialisasi. Jadi ada having fun-nya di situ. Wadah ketemu teman baru, ketemu dengan orang-orang baru, bisa juga ada relasi baru lagi gitu loh ya. Gitu, betul. Buat teman-teman saya Tribunus yang mau nurunin berat badan, bisa nggak main tenis, Pak? Programnya maksudnya? Programnya bisa. Biar BB ideal nih. Bisa banget nih. Nanti kalau misalnya teman-teman semua yang mau ikutan tenis bareng sama Pak Ade di sini, nanti kita kasih info aja Pak ya, infonya kemana. Belajar tenis. belajartenis.id. Nah, bisa cek di situ ya, nanti bisa ketemu Pak Ade nih buat belajar tenis gitu kan. Pak, ajarin saya dong cara megang raket. Ini namanya raket juga sama? Iya. Ada lagi nggak? Ini ya. Nih, saya udah pegang raket ya. Oke. Yang paling pertama itu grip. Grip gini? Grip itu pegangan. Jadi ada empat cara. Jadi ada continental, ada eastern grip, ada semi western, sama full western. Tapi untuk pemula saya sarankan kalau nggak eastern, semi western. Jadi awalnya dari sini raketnya ini lurus ya? Ya, dilurusin untuk forehand. Geser tangan kanan, saya bukan kidal. Tangan kanan. Lepas dulu mas. Okay. Nah ini tangannya dari atas. Oh gini. Nah ini semi western. Nah ini untuk gripnya forehand. Kelihatan ya, ini ya. Nah, ini grip forehand. Oh, gini ya. Nah, awalnya dari sini. Kita tidurin, masnya tangannya dari gini. Atas. Nah, ini. Ini untuk forehand, grip forehand. Gini ya, tangannya gini berapa? Iya. Gripnya dari sini. Nah, ini grip. Oh, ini dari ya? Atas untuk forehand. Jadi, ditidurin dulu raketnya. Nah, tangannya kita gini, dari atas. Okay. Nah, ini forehand. Oh, gini ya, oke. Nah, kalau backhand, dari sini. Pegang. Kalau untuk dua tangan ini di sini. Nah, ini backhand. Backhand. Oke. Okay. Backhand ya. Ya grip. Ini bisa nyemesin gitu, Pak ya? Ya, ini gini. Oh. Kalau forehand tadi gini. Di sini. Ke depan. Oh. Tuh. Jadi bolanya terimanya gini semua ya, Pak ya? Iya. Oke. Okay. Kalau ini grip. Nah, ini forehand tadi yang itu di atas sini ya. Nah, ini backhand. Oh, kalau untuk swingnya, forehandnya satu tangan mas. Oke. Ini. Nah ini latihannya gini, kontak, follow through, abis. Kalau backhand sama tadi, yang ini kakinya lurus dulu. Terus. Ya, ini backhand, kontak, follow through, abis.
Oh, nah, paling itu. Jadi pas kita kena bola ke atas ya Pak gitu ya? Ke depan. Oh, ke depan ya? Ke depan. Kotek ke depan. Oke. Okay. Habis. Oh, oke. Okay. Jadi untuk oke. Okay. Kontek follow through habis. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ada dua ya untuk pemula ini ada dua ya. Untuk basicnya gripnya dulu grip-nya satu. Dulu. Ya, gini ya, nah, tadi setelah ya. Itu nah ini ya. Gripnya untuk forehand. Tangannya satu aja tapi Pak. Nah, kalau untuk forehand rata-rata satu. Satu ya. Satu tangan. Oh, satu okay. Tangan. Ini ya. Kalau backhand ada yang dua tangan, ada yang satu tangan. Oh, oke. Okay. Satu tangan. Satu tangan. Tangan. Gini. Nah, ini satu tangan. Oke. Okay. Oh, jadi gini ya cara mukulnya, yeah. Pak ya. Oke. Okay. Gak boleh kayak gini, Pak ya. Kayak bulu tangkis. Pak Bintang. Oke. Oh, jadi, ternyata kalau tenis untuk, banyak untuk ngayun. Grip. Oh, jadi beda ya. Kalau ini lebih ngayun lengan ya, Pak ya. Yeah. Lengan ya. Banyak okay. Ngayun kalau main tenis nggak okay. Banyak main tangan. Banyak tangan ya, beda sama badminton ya. Tapi cara pegangnya juga beda berarti, Pak ya? Beda. Beda ya, tadi beda kan ya. Ada 4 macam. 4 ya. Tapi kalau pemula tadi 2 aja ya. Ya, 2 aja. Bisa diulang tadi apa namanya? Ini banyaknya Eastern Grip. Eastern Grip ya. Semi Western. Semi Western ya. Ini oh semi ini ya. Kalau semi East Eastern Grip sama Semi Western Grip. Western ya. Oh, oke. Ini kalau ya. Untuk backhand-nya Eastern sama 2 tangan. Oh, gini. Ya. Wah. Gitu, Pak ya? Iya. Oke. Nah, berarti kita harus banyak stretching tangan dong, Pak? Stretching sama lengan. Bukan hanya tangan. Semuanya? Seluruh badan sih. Stretching biasa bisa? Stretching. Maksudnya kayak kita, kita mau lari, biasa, atau misalnya kita mau main olahraga yang lain gitu ya? Awal-awal pemanasan memang pasti lari dulu. Pasti lari dulu, lari dulu untuk biar panas tubuhnya naik. Setelah itu baru kita stretching dari tangan, badan, kaki ya harus juga pasti semuanya. Karena kita gerak juga Pak ya. Semuanya ya semuanya dari kan ujung gerak. Kepala sampai ujung kaki ya. Oke. Okay. Nah, penasaran nih sama raketnya sendiri, pemilihan raket yang baik kayak gimana nih Pak nih? Kalau raket kan banyak Mas macamnya. Banyak tipenya, banyak mereknya ya. Jadi kalau untuk pemilihan raket tuh tergantung selera masing-masing orang. Oke, selera masing-masing orang ya. Kan, berarti tiap merek itu punya keunggulan masing-masing ya? Iya, punya keunggulan masing-masing. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ada juga yang memang dia senangnya raketnya merek tertentu gitu. Oke. Tapi kalau secara basic 5 sama aja Pak ya? Maksudnya ini raket tenis, maksudnya tenis, pemilihan yang baik macam-macam ya? Macam-macam ya? Ada yang lingkarannya bulat, ada yang kotak, ada. Oh, macam-macam. Fungsinya beda-beda berarti? Fungsinya ya hampir sama sih sebenarnya, cuman okay. Teknologinya aja. Teknologi ya. Cuman kalau untuk raketnya sendiri mah sebenarnya sama aja ya. Sama cuman aja, teknologinya. Teknologi. Ada teknologi raket juga ya ternyata ya? Iya. Pernah sih gak Pak kejadian ini senarnya bolong? Pernah? Putus. Putus? Putus pasti. Pasti ya? Karena semakin lama semakin ini ya? Iya. Oke. Pasti putus ini lama-lama juga. Oke. Tinggal diganti. Tinggal diganti lagi aja ya? Oke. Penasaran nih, kita mau coba tenis boleh Pak ya? Boleh. Ajari saya langsung. Teman-teman juga. Siap. Oke, ikuti video sampai habis nanti menurut ya. Ayo Pak. Tribuner ternyata main tenis itu cukup membuat keringat nih bermunculan ya Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade sudah diajarkan. Oke, sama-sama. Dua teknik basic tadi ya, main tenis sama Pak Ade. Kayaknya penasaran nih, kayaknya saya mau jadi member aja nih Pak. Oke, tinggal daftar. Atur aja ya. Terus sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang member pemain tenis di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol pengen tahu nih manfaat yang dia rasakan setelah main tenis apa aja. Pak Ade, thank you ya. Oke, yuk. Sip. Gimana Kak, manfaat belajar tenis? Manfaatnya banyak banget, selain untuk tubuh kita biar lebih sehat, terus kita juga bisa mengatur berat badan, terus juga ngelatih kelenturan kita, yang biasanya cuma gerak kaki, sekarang sama tangan pun kita harus gerak, semuanya harus bisa gerak, dan ngatur pernapasan juga sama, capek. Kalau menurut aku sih ngeluarin hormon endorfin ya, jadi bisa bahagia terus, bagus juga sih buat kesehatan. Biar sehat, at least ya buat keluar keringet gitu ya. Terus ya kalau main tenis bareng sama teman-teman yang lain ya jadi
Senang. Happy banget. Manfaat bagi tenis yang aku rasain tuh jantung lebih improve ya, jadi untuk kardiovaskular kan, terus lebih lincah lah, kerasa juga keringetan dan lebih sehat lah besoknya tuh, seger pokoknya abis tenis tuh. Bagus buat kesehatan, selain buat kesehatan juga kita bisa punya banyak temen di sini, kayak gitu. Manfaat main tenis itu bisa dapat moodnya bagus, lebih ceria, lebih sehat, relasi pertemanan juga makin banyak gitu. Buat aku kan kita kan diet, jadi main tenis biar nurunin berat badan. Tribunas, tadi udah lihat bagaimana dua basic bermain tenis dasar ya dengan Pak Ade. Sekarang saya mau tanya-tanya sama salah satu member belajartenis.id yang ternyata sudah lama berlatih di gor ini. Langsung kita sapa. Halo Kang. Halo. Sehat ya? Kang Ginan, alhamdulillah sehat. Sehat. Siapa namanya Kang? Kenalin dulu. Saya Andika Kusuma. Bukan Andika Kangen Men? Bukan. Andika Kusuma, member belajar tenis ya? Iya. Udah berapa lama Kang ikutan tenis atau mungkin ini belajar tenis? Belajar tenis ini berdiri dari 2022. Oh ini berdiri 2022 ya? Desember. Jadi akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin? Iya. Udah setengah? 5 bulanan. 5 bulanan lah ya. Iya. Kalau Kang sendiri bermain tenis udah berapa lama? Dulu pertama kali belajar SMP. SMP? Ya, cuma SMA, kuliah tuh gak ada temen. Oh, jadi sempet vakum dulu ya? Oh, gak main, udah lupa lah. Udah lupa ya? Iya. Akhirnya main lagi di... Sekarang kita ada komunitas jadi kita bisa, seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Nih, coba sejarahnya nih, kenapa kita terbentuk belajar tenis.id, Kang? Idenya ya. Siapa? Awalnya, aku sama adik itu memang kan udah dari kecil senang. Cuma nggak ada teman main. Ada beberapa teman kita yang main. Ya. Kita join sama mereka. Ya. Akhirnya jadi punya teman. Terus abis itu ada artis, influencer kan banyak yang akhirnya banyak mereka posting soal tenis. Wah, kita iseng posting di story. Oh ya, karena tenis lagi rame juga sekarang. Lagi rame. Viral. Ya, okay, kurang lebih bulan November atau Oktober lah. Ya, Oktober kemarin. September, Oktober, November kemarin lagi rame. Nah, udah kita iseng. Karena kita kalau cuma main sedikit nggak seru, jadi kita cari yang kira-kira mau main bareng dan latihan bareng. Latihan bareng ya. Latihan bareng, ternyata banyak. Ya. Awalnya kita 10 orang. Oh 10 orang. Lama-lama makin banyak. Lama-lama makin banyak. Akhirnya terbentuklah belajar tenis. Iya. Tapi namanya bagus ya, belajartenis.id ya. Itu ide adik saya tuh. Wah keren tuh, keren. Biar orang-orang nyari belajar tenis, ya muncul kita. Jadi langsung SEO-nya tenis keluar, belajar tenis. Iya benar banget, kayak idean banget ya. Gitu. Total sekarang belajar tenis ini sudah berapa member Kang? Kalau di grup WhatsApp 1100-an. Oh, di grup WhatsApp-nya juga ya, ada ya? 1100 ya? Iya, ada. Tapi kan nggak semuanya rutin ya. Iya. Nah, caranya untuk bisa ikut dengan belajartenis.id, ada syaratnya nggak? Gampang. Tinggal buka Instagram atau TikTok kita, atau bahkan website kita. Oh, ada website juga ya? Ada website. Iya, belajartenis.id. Nanti di situ semua infonya ada, mulai dari link WhatsApp buat reservasi, join grup, terus jadwal tenis, semua ada. Emang untuk jadwal tenis berapa kali dalam seminggu nih untuk belajar saat tenis? Saat ini 18-an lah seminggu. 18? 18 kelas berbeda. Kelas 18? Wah banyak banget ya. Iya alhamdulillah. Seminggu? Berarti keren nih 18 kali jadwal dalam seminggu ya. Tapi itu maksudnya sehari itu kurang lebih 2-3 lah. 2-3 kali ya. Berarti ini kelas terakhir ya kalau hari ini ya? Ini Senin kelas terakhir. Kelas terakhir berarti ya. Oke, wah berarti kalau yang bisa teman-teman mau ikutan atau belajar tenis ya, belajar tenis.id ya. Iya. Ada biayanya nggak? Ada. Bisa sebutkan biayanya nggak? Mulai dari 100 ribu aja. Mulai dari 100 ribu? 100 ribu doang. Kalau nggak punya raket? Dipinjemin. Free, nggak boleh bayar. Free, nggak boleh bayar? Free, nggak boleh bayar. Berarti selebihnya tinggal pakai baju olahraga aja ya? Iya. Yang senyaman diri mungkin. Aja. Bawa diri aja. Udah semua tambah foto-foto lagi. Oh ya, sama foto-foto. Ada fotografer tuh. Ada dokumentasi. Oh iya, dokumentasi juga Tribunas. Wah, mulai ada 100 ribu, udah bisa belajar tenis. Sekali pertemuan itu ya? Iya, 2 jam. Dua jam, udah dapat juga dokumentasi. Ya. Wah, ini pas banget buat Tribunas yang mau eksis ya, sebagai olahraga ya. Mau eksis, nambah temen kayak di belakang ini. Oh, ini ya? Awalnya pada nggak kenal. Awalnya pada nggak kenal. Kenalnya di lapang tenis, jadi punya geng sendiri. Oh, keren. Tuh punya geng sendiri, rame-rame juga, jadi nggak usah malu ya. Iya, jadi awalnya banyak yang, aku cuma sendiri, boleh nggak? Justru karena sendiri datang ke lapang biar punya banyak teman. Wah, itu dia. Jangan malu, jangan takut. Iya. Langsung aja sapa Mimini ya. Iya. Langsung sapa Mimini ya, belajartenis.id, bisa ngobrol-ngobrol, tanya jadwal latihannya, bisa pas. Kang, tapi saya pengen tahu nih, Akang sebetulnya udah lama main tenis ya? Manfaat yang dirasakan setelah main tenis gimana untuk kesehatan? Ya. Yang jelas, kalau kita olahraga kan badan jadi gerak ya. Ya. Paling enak tuh tenis pagi-pagi. Pagi-pagi.
abis itu seger. Dan badan itu kerasa lebih ringan. Lebih ringan ya. Yang biasanya loyo kalau abis tenis. Kita juga punya beberapa member yang memang tenis buat nurunin berat badan. Ada juga ya, berarti bisa program, bisa program, bisa program buat badan, berat badan ideal ya. Iya bisa, ini bisa, kan ya? Termasuk kardio iya, juga iya. Oh iya tuh benar tuh, jadi ya mau BB-nya ideal, silakan bisa. Olahraga kardio tenis. Pengen diet tapi diet. Fun. Nah iya apa-apa nih ya, ke teman-teman baru juga iya. Iya, relasi baru. Relasi baru. Bisnis baru. Bisnis baru, oh benar. Iya, pacar baru. Oh iya benar, ada gak kejadian gak? Ada. Ada beberapa, wah oh, ada mungkin, cerita. Mungkin ya. Mungkin ya, mungkin ada cerita lokasi juga mungkin. Ayo, ya. Pada cerita. Iya, oke. Nah Kang, boleh dong ajak-ajak teman-teman semua ya. Tribuners sekali lagi untuk bisa ikutan belajar tenis, boleh Kang? Ya, jadi buat teman-teman terutama di Bandung ya, kita baru di Bandung soalnya, pengennya sih di tiap kota ada. Lebarkan sayap ini, amin. Pengen coba belajar tenis dari nol, ya. Bener-bener dari nggak bisa, tapi diajarin sama pelatih-pelatih profesional, kayak tadi tuh Pak Ade, itu ya. Mantan atlet loh. Iya, mantan atlet pon loh. Iya, jadi sama Porda dia. Gak main-main gitu, ya, kita ya. Pelatihnya yang bener, yang bener-bener emang berpengalaman. Dari nol banget sampai bisa, terbukti banyak member yang datang tuh nggak bisa. Oh, iya. Selama 3 bulan jadi bisa main. Wuh, keren. Tepuk tangan dong buat Belajar Tenis saat ini. Kandika, nuhun pisan ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ajarin saya lagi dong. Ayo, main tenis yuk. Ayo. Udah jago saya nih. Tadi kan udah latihan. Udah latihan. Ini lawan saya ya. Iya, ayo. Ayo, tepuk tangan. Tepuk tangan saya. Ayo, kesana. Ayo, kesana. Oke. Saya Ilham Putra Kusuma dari belajartenis.id. Kalian udah lihat manfaat dari tenis banyak banget. Nah, oleh karena itu buat yang di Bandung terutama ikut aja di belajartenis.id. Jadwalnya banyak banget. Makasih. Belajar Tenis.